Selamat pagi anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini yaitu persamaan eksponensial. Ada yang tahu apa manfaat persamaan eksponensial dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat persamaan eksponensial dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Sebagai contoh, dalam bidang ilmu biologi, dapat digunakan untuk menghitung suatu populasi, baik itu populasi bakteri, populasi ikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam semua ilmu matematika, kita wajib semangat dalam belajar, karena ilmu matematika memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat persamaan berikut. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat N, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan N. Mari kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 3 pangkat 2X kurang 5 sama dengan 27. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu kembali soalnya. 3 pangkat 2X kurang 5 sama dengan 27. Ini basisnya belum sama. Oleh karena itu, kita samakan dulu basisnya. 3 pangkat 2X min 5, karena 27 hasil perpangkatan dari 3 pangkat 3, maka kita samakan dulu basisnya. Maka diperoleh 2X kurang 5 sama dengan 3. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 3 ditambah 5. Oleh karena itu, 2X sama dengan 8. X sama dengan 4. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X kurang 5 sama dengan 27, yaitu X sama dengan 4. Kita masuk pada persamaan kedua. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, di mana A lebih besar daripada 0, A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan Gx. Kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 2 pangkat X pangkat 2 kurang 3X sama dengan 2 pangkat 2X kurang 4. Di sini kita masuk dalam penyelesaiannya. Karena basisnya sudah sama, 2, maka kita turunkan perpangkatannya. Maka kita peroleh X pangkat 2 kurang 3X sama dengan 2X kurang 4. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan berikut. X kuadrat kurang 3X sama dengan 2X kurang 4. Kita menolkan dulu ruas kanannya, sehingga menjadi X kuadrat kurang 3X kurang 2X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita akan mencari pemfaktorannya untuk mencari nilai X-nya. Jika ditambahkan sama dengan minus 5, dan jika dikalikan hasilnya 4. Olehnya kita peroleh minus 4 dan minus 1. X kurang 4 dan X kurang 1 sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.